Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Salam beternak khususnya daerah Kebumen dan sekitarnya. Kali ini saya akan mereview kandang Tino Member Kafam yang ada di depan bagian barat. Mayoritas di kandang ini diisi cempe-cempe sapera dan cempe PE. Untuk yang di blok ini 3 ekor, tiga-tiganya PE. Yang kita dapat dari rekan kita yang gaduh. Jadi bagian kita ada 5 ekor, yang ini 3 ekor di sini dan yang 2 ekor di sebelah. Ini jenisnya 2 ekor betina, yang 1 ekor jantan. Untuk kambing untuk cempe ini PE. Tahu peranakan etawa yang kita punya. Makan comboran keringnya lumayan cocok. Yang blok sini semua sapera F1. Jumlahnya ada 8 ekor. F1 8 ekor. Dan ini semuanya betina, jenis kelaminnya betina. Kambing cempe-cempe ini semua dipersiapkan untuk regenerasi di kandang kami. Ya, semua dokoh makan comborannya. Untuk di blok 1 ini 2 ekor betina PE bareng sama yang 3 tadi. 3 ekor ini induk lagi hamil. Ada yang kurang 2 bulan lagi apa 3 bulan lagi ada yang mau melahirkan. 3 ekor ini. Dan yang terakhir sini induk dan cempenya 2 ekor jantan dan betina. Ini emang kita coba tanpa diperah, disusukan induknya langsung. Ini F1 juga. F1 sapera. Untuk kambing-kambing yang lagi hamil kita kasih konsentrat agar nutrisinya terpenuhi, agar lebih sehat juga nanti saat lahiran cempenya biar bagus, biar sehat juga. Total di kandang ini ada, di blok ini ya, di blok ini ada 6 tambah 2 berarti ada 8 ekor. Total yang ada di blok depan bagian barat ada 3 kandang, 1, 2, 3 kandang. 8 kali 2, 16, 16 tambah 3 berarti total di sini ada 19 ekor di blok yang sini. Ya, inilah review kandang yang di blok depan bagian barat. Untuk rekan-rekan di Kebumen yang ingin belajar dan belajar bareng dengan kami, silahkan datang ke kandang kami, belajar bareng-bareng untuk memajukan peternakan yang ada di Kebumen. Untuk teman-teman yang setia menonton YouTube Tino Member Kafam, kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.